Chat WA-nya dibalas Ariel Noah begini, Bunga Citra Lestari nyaris putus asa, jawaban dari Ariel tak terduga. Gak taunya. Bunga Citra Lestari nyaris putus asa soal harapannya pada Ariel Noah. Bukan tanpa alasan, chat WA dari Bunga Citra Lestari tak kunjung dibalas Ariel Noah. Miris, chat WA dari Bunga Citra Lestari bahkan cuma di-read doang oleh Ariel Noah. Tak disangka-sangka, usai perkara chat, Bunga Citra Lestari malah dikejutkan dengan sikap Ariel Noah. Apa yang terjadi antara Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah? Orang-orang tahu betapa besar rasa sayang Ariel Noah pada Bunga Citra Lestari. Saking besarnya, Ariel Noah nyaris selalu mengabulkan apapun permintaan Bunga Citra Lestari. Beberapa waktu lalu saja, Ariel Noah diketahui membelikan Bunga Citra Lestari tiket konser BTS di Los Angeles, Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, kabarnya uang yang digelontorkan Ariel Noah untuk beli tiket tersebut capai puluhan juta. Baru-baru ini, Ariel Noah kembali manjakan Bunga Citra Lestari. Kali ini, Ariel Noah belikan ponsel mahal khusus untuk Bunga Citra Lestari. Dikutip dari postingan Instagram Story, @bungacitralestari, Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2022, via Grid ID, sebenarnya ponsel ini adalah permintaan Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari awalnya menitip Ariel Noah untuk dibelikan ponsel tersebut via chat WhatsApp. Namun chat WA dari Bunga Citra Lestari tak juga kunjung dibalas Ariel Noah. Mirisnya, chat WA dari Bunga Citra Lestari cuma dibaca oleh Ariel Noah. Beberapa hari lalu WA dia, terus minta tolong untuk nitip ini nanti pas dia liburan, tulis Bunga Citra Lestari. WA nggak dijawab, cuma dibaca aja. Tak patah arang, Bunga Citra Lestari kembali mengirim chat pada Ariel Noah dengan maksud mengingatkan soal barang titipannya. Ucup dicinta ulam pun tiba, chat WA Bunga Citra Lestari akhirnya dibalas Ariel Noah. Namun sekian banyak chat yang dikirim Bunga Citra Lestari cuma dibalas dengan emotikon senyum. Sampai WA lagi supaya dia balas sekaligus ingetin dia juga dia cuma balas kasih senyum aja. Melihat respon Ariel Noah, Bunga Citra Lestari putus asa. Sang penyanyi cantik 29 tahun pesimis Ariel Noah bakal mengabulkan permintaannya soal ponsel baru itu. Tak disangka-sangka, sekembalinya Ariel Noah dari liburan, Bunga Citra Lestari mendapatkan ponsel idamannya dari sang vokalis band Noah. Enggak taunya hari ini dia bawain ini, tulisnya. Menariknya, postingan Bunga Citra Lestari ini dibalas Ariel Noah lewat Instagram story-nya, @arielnoah. Melihat Bunga Citra Lestari senang dan terharu dengan pemberiannya, Ariel Noah merasa bangga dengan dirinya sendiri. Sang vokalis grup band Noah bahkan sampai memuji dirinya sendiri. Laki banget kan aku, tulis Ariel Noah pada Instagram story miliknya. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Akhirnya Ariel Noah jujur soal hubungannya dengan BCL. Ariel Noah mengaku, kenyang, selalu disebut pacaran dengan Bunga Citra Lestari, BCL, yang belakangan memang makin santer mencuat ke tengah publik. Hal itu memicu Ariel Noah untuk mengungkapkan secara jujur tentang hubungan sebenarnya antara ia dan BCL. Seperti diketahui, kabar Ariel Noah dan BCL yang disebut-sebut pacaran muncul karena mereka kerap tampil bersama dalam berbagai momen. Ariel Noah sempat beberapa kali terlihat menghadiri konser BCL kala manggung di berbagai acara. Seperti saat BCL tengah konser drive-in di Kemayoran, Jakarta. Atau saat Ariel Noah memberikan kejutan di konser BCL pada beberapa waktu lalu di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Saat momen tersebut, BCL tampak bahagia ketika Ariel Noah datang memberikan dukungan dan bersedia duet dadakan di panggung konsernya.